Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat panel yang dapat datang untuk menjayakan forum duha sempena dengan Minggu Usrah Jamaah Surah Putra Al-Amin kali kedua yang diadakan pada tahun ini. Itulah saudara Tuan Haji Samsul, ataupun nama sebenar beliau ialah Samsul Azhar Ali Adib. Yang ini dah lama saya dah pernah berforum dia 2-3 kali lah. Alhamdulillah macam dia wali lah. Yang sebelah kiri saya ni ialah saudara Mel, dulu dengan kumpulan Wings. Sekarang masih lagi Abang Mel? Tak. Mungkin Abang Mel boleh sikit tentang aktiviti-aktiviti yang Abang Mel lakukan sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mubala hamadha. Yang dekat itu Nursi-Nurdis Ustaz Zakaria. Zakaria ini saya cerita di sini tak pesan. Di mana memang di top TV lah. Tuan Haji Samsul ni dah biasa dah. Pasang pipi saya kericum. Alhamdulillah pagi ini saya bersama di Surah Al-Amin, Surah Al-Amin ni dua kali saya sampai sini dan alhamdulillah kita bertemu untuk majlis ini. Mudah-mudahan dengan majlis ini kita dapat menjadi mesrat rahim dan dapat bersama kita Islam. Dan alhamdulillah kerana saya diberi peluang dan ruang untuk berkongsi dengan kita orang tuan, insyaAllah. Nama saya Ismail bin Zaidin, asal Ismail Zaidin lah nama betul tu. Tapi bila masuk rock ni dia tukar jadi man. Daripada Ismail tu daripada Ismail tu tukar jadi man. Man dia biasa lah kalau tak rock kan, kalau tak man tak rock. Dia nama putih sikit kan. Begitulah dunia beranak ini yang kerana kita tahu lah dari dulu. Maksudnya kita suka ikut orang, ikut barang. Maknanya hiburan ni Islam tak menurut kita, tak berhibur boleh tapi jangan sampai melalakan. Maknanya yang buat sekarang ni saya artis semacam satu orang luar saya. Berapa ramai yang di atas lain sudah ramai dah berada ramai. Maksudnya bukan berhijrah. Hijrah ni saya bagi saya lah. Hijrah ni semua orang kena hijrah sebenarnya. Bukannya artis saja. Banyak-banyak orang tu tanya dengan adati sebenarnya hijrah, Samsul pakai jubah macam ni. Dia bukan pakai Samsul tu ni. Dia dulu rock je. Saya memang rock lah kan. Tapi tak seperti yang berubah pakaian tu, mana hati kita berubah kan? Hati yang kadang orang tak nampak kan? Kita tak nampak, Tuhan yang tahu. Maknanya hati kita ni berubah. Tak ada siapa yang tahu, dengan kita ni nampak je. Jadi itulah suasana sekarang. Saya rasa nak berubah ni kadang-kadang mata kita kena berubah, mulut kita kena berubah, pendengaran kita kena berubah, segala-galanya kena berubah. Barulah kita yang katakan hati hijrah tu betul-betul hijrah. Termasuk juga tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kena hijrah. Berhijrah daripada yang baik kepada yang lebih baik. Berhijrah tu kepada yang itu. Begitulah kan. Jadi alhamdulillah banyaknya harian-harian saya ni sekarang ni tak ada lain, tak ada bukan. Orang kata banyak lah menyusun ya lah ceramah macam ni, bagi kita segera
nyanyi katanya hilang ini tu kira orang minta lagu sebenarnya saya cabut juga orang minta Lindu Lintang tu saya agak-agak tengok nak nyanyi kita berani kadang-kadang lagu Lindu Lintang pun saya tegaskan ke sini kadang-kadang Lena bagai Lena yang diuni mimpi bertemu dia lirik tu bawa kita kepada suka kepada perempuan maknanya itu tak mahu dah kadang-kadang saya pun ni bukan itu begitulah apa orang kata anak-anak muda sekarang ni kadang-kadang dia orang bukan dia orang tak faham maknanya dia orang faham tapi hasil orang kata nyanyi tu dah terlampau sonok sangat jadi terbawa lah ada saya pernah ceramah di Selama tempat selama sini Selama Selama dia pakai kopiah Lena Lita saya tahu jadi saya ni saya kata tak boleh saya ni lagu ni sebab ini semua orang tu kita orang tu kan tak faham lagu ni satu yang saya pun nyanyi lah dia punya kuih ni lah kepala dia kat mana dia jam kan saya kata Allah mak saya beritahu dengan dia dan semua penonton yang ada itu saya kata yang saya takut guru saya pernah cakap kita janganlah lalai sikit dengan Tuhan sebenarnya kalau boleh-boleh setiap saat tu hati kita walaupun kita cakap dengan hati kita dengan Tuhan macam tu bukan sebab apa kalau saya nyanyi lagu Lina Lintan sedap-sedap ni kan Tuhan ambil lah nyawa saya hari itu pada waktu itu dia ambil nyawa saya agak-agak macam mana kita nak jawab dengan Tuhan macam saya suruh kata ni kita sami dua belak sana belak sini mengaji mengaji ada orang mengaji kawan dia dia kata kalau waktu tu lah nak jawab dengan Tuhan kalau dia tak mengajar kata ini anak buah semua ni anak buah saya lah kata saya tak mengajar lagi mana jawab tu nak tahu begitu lah saya menyanyi menyanyi kalau saya waktu tu ada ambil lah nyawa waktu tu Allahu Akbar maka masa tu kita nak agak-agak nak jawab macam mana yang apa pun perubahan sekarang ni kita nak kan kita mati dalam husnul khatimah bukan mati dalam husnul khatimah itu yang kita harap insyaAllah terima kasih pada saudara Mel ataupun nama sebenarnya Ismail Zainuddin jadi kefahaman beliau mengenai maksud hijrah jangan kita nampak hijrah itu hanya berubah dari aspek fizikal daripada tak pakai kebiah umpamanya daripada tak pakai seluar bayar-bayar pakai jubah umpamanya itu bukanlah maksud hijrah yang sebenar menurut pandangan saudara Mel dan betullah asal perkataan hijrah ini ialah berubah ataupun berpindah daripada satu tempat ke suatu tempat daripada perkara yang baik kepada perkara yang lebih baik ataupun perkara yang tidak baik kepada perkara baik kita dah baik dah mungkin kita nak lebih baik daripada sekarang maka sebab itulah saudara Mel Bang Mel kita menggesa supaya kita semua berhijrah dalam konteks diri kita sendiri kalau kita sembahyang dah cukup 5 waktu adakah kita khusyuk dalam sembahyang maka kita berusaha untuk berhijrah ke arah lebih berkualiti dalam ibadat kita umpamanya. Saudara Samsul kita kenal beliau kerana beliau telah sebagai selebriti sekitar tahun 1994 apabila menjuarai awal lagi ya. Awal dari 1994 tu dah ni dah. Dah awal sikit pula dia. 1994 dia menjuarai rancangan Sinaran Pasport Kegemilangan kan. Dan saya tiga tempat masa tu. maksudnya mudah lagi lah. Sentiasa dia punya. Okey, kita nak minta pandangan Tuan Haji pula. Apakah konsep hijrah yang dapat dikongsi bersama dengan jemaah kita menurut pandangan Tuan Haji? Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Zakaria, seluruh yang di panel, Abang Mel dan juga baru sampai Al-Fadhil Ustaz Azmi Musafa yang baru saja sampai. Syukur alhamdulillah, walaupun dalam keadaan yang begitu kita lihat, beliau tetap tidak datang untuk majlis ilmu yang sebegini, insyaAllah. Jadi kita sama-sama mendoakan semoga Al-Fadhil Ustaz Azmi juga boleh kesihatan yang lebih baik. Ustaz Zain ada tangan. Dia maklum, Ustaz Zain ini orang muda. Allah. Sila-sila. Tak jumpa tempat. Allah. Pusing. Dia semua, dia kalau spa ni, bila sebut spa, kalau zaman-zaman saya dulu spa tu dekat Bukit Bintang. Dia tersorok sikit lah. Tapi boleh jumpa. Tapi yang ni tak ada dua E lah. Yang tu SDA. Yang SDA. Saya pilih ada 2E. Yang tu spa untuk bateri. Kalau 3E tu jadi bateri lah. Jadi bateri. Jadi mari kita sekalian, seterusnya ahli panel kita yang baru sampai itu Al-Fadhil Ustaz Abang Azmi Musafa. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seterusnya juga diucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada pengurusi spa Talin Tabukan itu Al-Fadhil Ustaz Zakaria, orang hebat dari JAKIM, mentor saya untuk program-program agama. Orangnya cukup hebat tentang perempuan, dah hebat jadi pengurusi spa pula. Jadi spa ni pula jadi lagi hebat. Selalunya untuk program-program yang segini, kebiasaannya masjid yang buat. Minggu lepas saya ke masjid Kanibal, masjid di Rompin. Abang Mel pun ada kat sana. Di masjid, jadi tak kisah sebab masjid ni dia ada bajet daripada kerajaan atau bajet daripada orang infak dan sebagainya. Tapi bila surau boleh buat begini, saya nak ucapkan tanya kepada pengurusi, kepada pengurusi Allah SWT. Kepada tuan-tuan imam dan peni yang telah pun berjaya, orang kata menghadirkan program Mujma 2.0 bermula dari semalam, yang menghadirkan ustaz-ustaz yang cukup hebat, antaranya kalau semalam untuk khutbah Jumaat semalam kita bersama dengan Fadil Ustaz Syed Kadir Al-Jufri, dan kemudian malam tadi kita ada Ustaz Fadil Muhadir Haji Jol. Pagi ni, petang ni, malam ni ada lagi Allahuakbar. Besok ada lagi Lusa Tulat sampai orang kata kalau orang utara kami ni panggil muntah dengan majlis ilmu. Kalau biasa makan nasi, muntah pula nasi. Yang ni muntah pula ilmu. Punya hebatnya. Ya. Dan terima kasih kepada hadirin hadirat tuan-tuan perempuan yang melapangkan masa. Maklum sajalah apabila cuti sekolah ni, majlis-majlis macam banyak majlis. Majlis kahwin. Terpaksa dihadiri. Saya ni juga ada sini saya ni. Orang panggil dia sini Haji Kamaluddin. Tapi kampung saya panggil Haji Adik, Tuan Haji Zul, Muslimin-Muslimah Muminat yang sudi melapangkan masa hari ini. Sebenarnya anda datang ni bukanlah pasal orang kata wah aku nak pergi sebab Samsul Bawah dan sebagainya. Tidak. Kita kehadiran kita datang ke majlis ilmu ni sebenarnya digerakkan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang. Berapa bilion orang di luar sana yang tak dapat datang, sebenarnya mereka tidak dijemput. Jadi kita ni cakap bukan juta, bilion. Kerana ramai lagi orang yang tidak dijemput oleh Allah. Tapi anda di antara orang-orang yang terima, maka bersyukurlah kepada Allah SWT kerana anda telah pun terpilih. Baik, kembali kepada soalan yang telah pun ditanyakan oleh Al-Fadhil Sahibul Sama'ah Mufti Kuala Nerang, merangkap apa ni, ahli merangkap pengurusi masjid surau Putra Amin. Tuan-tuan perempuan, saya dengan Ustaz Zain ni agak rapat selepas kata program-program agama ni selalu buat. Baru lepas tu kita main di Pesin 9. Walaupun hujan lebat, kehadiran orang dalam tu 20 orang. Tak ramai, 20 orang saja. Tapi berjaya. Tapi berjaya sebab Ustaz Zain ni tak kira. Lepas tu saya dengan Ustaz Zul, Kifli Zul Rali. Dengan Azahili di Pesin 9, belakang sana Azahnya. Hujan, ketika di Pesin 4 banjir. Saya pun katakan Ustaz, jom Ustaz kita balik, tak ada orang. Ustaz Zul kata, bab dakwah ni dia kata, ada orang ke tak ada orang ke, dia kata, kita kena buat. Sebab nanti yang nak bertanya kita di akhirat bukan orang. Yang tanya kita ni orang, Tuhan punya orang. Itu dia. Ya Allah, Ya Rabbi.
pula lepas tu pengisian Ustaz Zul ni dengan Azhar Elite ni mencucurkan air mata yang menimpa ruah hari tu. Allahuakbar, Ustaz Zul hebat eh? Walaupun orang tak ramai, duduk jauh, kami 4 orang dekat bentang lebih kurang macam ni, tapi perkongsian Ustaz Zul dengan Azhar Elite hari tu, ya Allah, masya Allah, menyentuh hati kami. Walaupun Ustaz Zek ni terkenal dengan lakonan dari filem Thailand Nang Nak, hati dia keras, tapi hari tu dia pun teriau juga. Allah. Okey, sentuh pasal keriau. Orang Pinang kata keriau, orang Utara kata teriak. Kalau kata orang Belang-Belang ni dia panggil menangis. Baik, tangisan ini bercerita pasal Ustaz kata pasal hijrah dan sebagainya. Dia kadang-kadang bermula dengan hati. Hati kita ini kalau berdah-dah jadi keras seperti batu, batu kita boleh nampak, tapi hati kita ini terlalu keras membuatkan kita nampak dosa itu macam biasa. Dosa yang sebesar bukit gunung tu kita rasa cuma sebesar lalat. Kita rasa punya pelipis, punya halau, biasa dulu pun kita buat. Jadi benda itu dia akhirnya menjadi dosa yang sebesar-besar itu kita rasa biasa. Jadi bak kata Ustaz Mel tadi, kalau ditanya kepada saya tentang penghijrahan saya, tentang apa yang saya nak kongsi bersama dengan tuan-tuan perempuan, kita tengok dan kita tanya kepada sesiapa sahaja yang berada di muka bumi Allah yang luas ini, besok mati nak masuk syurga kan, nak masuk neraka? Tanya alim ulama pun dia nak masuk syurga, tanya pencuri yang paling hebat pun dia nak masuk syurga, tanya pembunuh yang dah bunuh 99 orang pun dia nak masuk syurga, tanya sesiapa sahaja pun dia nak masuk syurga kan. Apabila nak masuk syurga, kita tanya diri kita balik, apakah amalan kita untuk nak memperoleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Ada orang dia bermula dengan orang kata dah terantuk baru nak tergadah. Contoh, dia sakit, dia mula sakit dan baru diingat Allahu Akbar, lupa aku begini. Ada orang diuji dengan kepopulariti. Popular, saya tengok dua orang dalam selebriti di Malaysia. Any search dia dapat saman 4 juta. Dulu dia lepas tu dia dapat 4 juta ringgit, dia pergi umrah, lepas tu masa tu dia betul-betul kena nampak macam berubah. Lepas tu hatan dapat datuk, dapat begini sekian daripada dia bisa bona, lepas tu dikembali ke tengok jalan ni macam nak nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang dia diuji dengan kemewahan, kesusahan, kepahitan dan sebagainya. Saya tahun 2001 bermula dengan populariti saya ketika itu cukup tinggi, tetapi Allah jemput saya bukan kembali ke Rasulullah, tetapi saya dijemput untuk menunaikan fardu umrah. Hidayah bermula tahun 2001, ketika itu saya hatam Quran dan umur 12 tahun. Habis dah 12 tahun kita hatam Quran, kita rasa kita dah pandai baca. Ada hadis Nabi SAW yang mahfumnya, Al-Quran itu tidak seperti memegang tali unta. Kalau unta itu kita lepaskan talinya, unta itu tidak akan lari. Tetapi Al-Quran itu kalau kita tak baca, Quran itu akan meninggalkan kita bapa. Tahun 2001 selepas umur 12 tahun agak lama. Kalau Ustaz dah beritahu tadi, saya tahun 1994 menang senaran, umur saya 26 tahun. Maka umur saya makin meningkat, saya pun dah lama tak baca Quran. Maka ketika itu seorang kanak-kanak datang tepi saya di Makkatul Mukarramah. Dan saya yakin ketika itu saya boleh baca Quran. Anak kecil itu baca Quran lancar. Saya tak pasal tak payah ulang tentang bacaannya. Bacaannya cukup lancar dan kemudian saya rasa saya boleh baca Quran. Sebab saya rasa di hati saya kata, budak ni boleh baca, aku pun boleh baca. Saya ambil Quran, saya pun pegang Quran, tengok, saya kenal huruf Alif Lam Mim. Saya bermula dengan surah Al-Baqarah lah kan. Fatihah kita dah okey, kita biasa semayang, Fatihah dah hafal. Tanya budak kecil umur 4 tahun pun hafal Fatihah. Tapi bab Quran ni bila saya buka tengok atas bawah Alif Lam Mim. Selepas Alif Lam Mim saya tak tahu apa. Dan ketika itulah air mata yang saya cakap tadi, air mata keluar berjurai-jurai. Yang membuatkan saya menyesal kepada Allah SWT, ya Allah, apa ni aku dah tinggal itu, ini dan sebagainya. Saya rasa, ya Allah, aku nak kembali kepada-Mu. Berjadikan Allah begini, 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 sekian. Dan syukur, Alhamdulillah, Allah memberi hidayah itu ketika usia saya masih muda. Umur saya 40, apa, saya dah pergi haji. Lepas tu saya sedar diri, saya pergi cari tok guru untuk belajar mengaji. Kalaulah sampai umur saya tua pun saya masih lagi lalai, so saya nak syurga tapi saya tak beramal. So how, Ustaz? Why? Kan, jom tengok Ustaz sikit lah. Jadi
Itulah yang saya lakukan dan hidayah itu datang kepada saya. Kerana kita lihat akhir-akhir ini, kadang-kadang kita tengok ramai-ramai perempuan, kita selalu judge orang, oh begini, 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 sekian. Tetapi hidayah itu milik Allah SWT. Kita boleh berhijrah tapi dengan izin Allah. Kita tengok dua orang yang meninggal dunia baru-baru ini, bulan 11 tahun lepas, Yus Jambu. Seorang pelawak yang cukup popular, yang begitu begini sebagainya, tetapi kita rasa dia, alah, dia ni buat lawak, oh, oh, oh. Tapi apabila matinya dia, meninggal dunia dia, baru Allah buka hijab. Bahawa selama ini, dia buat lawak, dia dapat duit, dia infak duit dia kepada orang. Sampaikan anak-anak yang orang kata tahfiz Al-Quran, begitu ramai datang, orang tanya, kenapa datang? Sebab dia seolah-olah macam ayah angkat kami. Dia bagi duit kat kami tiap-tiap bulan. Allahu Akbar, dia pahlawak tuan-tuan perempuan. Kalau tengok daripada cara dia dipentas dan sebagainya, tengok, dia ni bolehkah begitu gini? Dan terbaru kita tengok awal bulan 4 hari itu, Mr. Oz. Kalau ikut dalam Instagram dia tuan-tuan perempuan, pada tamu Allah yang saya muliakan, kita tengok Instagram dia, boleh tengok Mr_Osborne. Tengok gambar dia yang dia post daripada awal sampai dia meninggal dunia. Dan dua post sebelum dia meninggal dunia, dia pergi ziarah orang mati. Allahu Akbar. Dan dia cakap di situ, kita orang hidup kena selalu pergi ziarah orang-orang yang apa ni, orang-orang sakit, orang begini-begini sebagainya, kerana begini-begini-begini sekian. Dan itulah kita namakan yang abang Mel cakap tadi, iaitu kita doa kepada Allah SWT supaya matikan kita dalam husnul khatimah. Mati dalam baik-baik, bukan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang tidak baik. Wallahu a'lam. Mungkin saya ada lagi yang kemudian, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak pada Tuan Haji Samsul. Kalau dia bercakap, maksudnya kalah lah Ustaz. Tapi itulah, itu pun hijrahan yang sangat bagus. Kemampuan kita untuk menyampaikan baligho anni walau ayah, Nabi kata sampaikanlah apa-apa yang baik dari aku, dari Nabi itu, walaupun satu ayat. Tapi apa yang dikongsikan, walaupun sekadar pengalaman hidup tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia mampu memberi kesedaran kepada kita. Dia buat perbandingan dengan hidup kita. Selama ini mungkin kita nampak orang, kita melihat dari kacamata kita. Kacamata kita melihat tentang keburukan seseorang, dan kita tidak tahu apa kebaikan yang dia lakukan. Kita hanya nampak yang zahirnya, dia ni orang ni macam ni, artis gini, 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 kita punya persepsi. Sebab yang mempengaruhi diri kita ni ada dua, satu gambaran, satu lagi kata hati. Gambaran ni ialah apa yang kita nampak. Yang kedua, kata hati kita ni ialah apa, kita berfikir negatif tentang orang. Kawan ni buruk gini, kawan ni orang macam ni, orang ni tak mandi, orang ni kaitan cuma, macam-macam. Itu gambaran, betul atau tak betul kita tak tahu kan. Tapi yang dia telah meletakkan dalam pemikiran kita. Kita nak ucap terima kasih kepada Tuan Haji Azmir Mustafa kerana sudi memenuhi undangan kita pada pagi ini. Walaupun aku tak masuk. Dua. Kita bagi jangka dia. Lama tak pergi kau? Betul. Saya risau juga bila kita dapat tahu Tuan Haji kadang-kadang uzur yang bersangatan kan. Kita kata doa dengan saudara Syahrizat, kita doa lah Tuan Ustaz Azmir diberi kekuatan, kesempatan, waktu untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Tapi bila kita nampak Tuan Haji datang itu, maka kita rasa suatu semangat untuk kita kongsikan dengan Tuan Haji. Saya nak minta Tuan Haji Azmir. Tuan Haji Azmir pun kita tahu dia dulu artis juga, pelakon kan, dan kita tahu sejarah hidup dia. Kita juga sempat membesar di zaman filem-filem Ali Setan, filem apa Mekanik kan, itu yang sangat top ketika tahun berkenaan. Yang soalan yang saya nak tanya pada Tuan Haji ialah apa faktor yang memberi semangat kepada Tuan Haji walaupun dalam keadaan uzur macam ni? Kalau semua orang rehat di rumah sajalah, baca Quran sajalah. Tapi apakah faktor yang mendorong Tuan Haji dalam keadaan kesihatan yang uzur nak datang juga, nak share juga, nak sampaikan juga supaya kita semua ni, kalau sakit gigi sikit-sikit, kalau sakit lutut mailah masjid surau kan untuk berjemaah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, minta maaf kepada saya sampai terlambat. Musim-musim ini bersurau keempat, saya jumpa pergi sindang, mesti berapa, tak ada di sini, aku ingin bawa. Alhamdulillah. Jadi, mengenai soalan yang ditujukan kepada saya, memang saya 2-3 bulan kebelakangan ini keluar masuk hospital. Saya berjaya dah masuk. Saya ingat saya dah menghembus nafas akhir dah di Hospital Putrajaya. Lepas tu pergi ke Hospital Serdang. Lepas tu baru-baru ni saya ceramah di Pulau Pinang, Alistair dengan Langkawi. Alistair okey lagi. Lepas tu baru mula start dekat sana 4 malam. Lepas tu pergi ke Pulau Pinang. Pulau Pinang dah tumbang, collapse. Masuk hospital satu malam. Di Langkawi 2 malam. Tapi dia nak tahan saya, dia kata, kamu dekat Langkawi ni pakar jantung tak ada. Allah. Kalau saya tumbang pun awak hantar saya pergi Alustar. Alustar akan hantar saya balik Kuala Lumpur. Baik awak biar saya balik Kuala Lumpur je terus. Dia nak tahan saya lagi satu dua hari je bagi saya pulih. Saya kata saya dah okey lah ni kan? Tapi itulah. Tapi alhamdulillah. Jadi sebelum tu pun saya macam saya cakap tadi, dah 2-3 bulan terakhir ini memang keluar masuk saja lah. Mula sekali masuk hospital di UM, kemudian Putrajaya ni dah sedang. Jadi lepas tu masuk ke Langkawi. Jadi masa di Putrajaya, Serdang dan UN, doktor memang nasihat, kamu tak boleh buat apa-apa, duduk rumah berehat. Ya. Jadi bila dah berehat 2-3 bulan ni, jadi bodoh. Kan? Duduk rumah, kita dalam rumah, nak berjalan pun tak boleh, duduk dekat katil dia lah. Ya. Di rumah anak-anak rajin tolong kita, ya, seorang buat air, seorang buat tu. Sediakan ubat, seorang mandikan kita kan. Jadi kita berilah, kita tak bawa apa kan. Tapi dah 2-3 bulan je tu, jadi bodoh. Jadi minggu lepas, 2 minggu lepas sebelum pergi ke Alustar, saya buat keputusan. Saya cakap doktor suruh saya rehat. Tiap-tiap hari makan ubat sengedap. Allah, berpuluh-puluh ni kan. Jadi saya cakap, tapi taklah sembuh. Kita tak sakit, tapi kita tak sembuh lah. Kita tak macam dulu lah. Masih lagi terjungak lah, tak boleh keras kan. Saya cakap, duduk rumah pun boring gila dah. Maksudnya dah 2-3 bulan kan. Saya cakap lebih baik saya keluar balik berdakwah. Kalau saya mati di depan masjid, lebih baik saya mati. Allahu Akbar, Masya Allah. Kan? Kalau saya nak mati pun, baik saya mati di depan masa saya berdakwah saja kan? Buat pun mati di rumah dekat dia semua orang. Allah. Kan? Itu saya keluar. Keluar, tumbang dulu lah. Tapi, sekolah-kolah ini kita dalam jalan Allah kan? Itulah. Jadi itu saya keputusan, macam mana saya sakit pun saya mesti sampai. Allah. Pagi tadi saya 9 dah sampai, sebelum 9 dah sampai sini. Tapi mesti cari tempat sini sebenarnya lah. Putrajaya, apa, Putrajaya ni dia penuh dengan bangunan. Dan semua nak sama. Tak jumpa, tapi alhamdulillah akhirnya jumpa. Nak lebih apa penjelasan ke? Yang mendorong semangat Tuan Haji sebenarnya. Saya bermula berhijrah dahulu 20 tahun dahulu lah mungkin. Perkara yang pertama saya buat, sebab saya daripada kecil semua tak kerti baca Quran, tak kerti sembahyang, tak kerti semua, tak ada zero fail kan. Jadi bila saya nak berubah macam tu, saya dua perkara je saya buat. Pertama sekali, sunnah Rasulullah simpan janggut.
Al-Quran tak kerti baca lagi, solat tak kerti lagi. Simpan jago dulu. Simpan jago. Senang kan? Ya. Tak buat apa-apa dapat pahala. Allah. Kan? Tak selalu aku tak tengok air cukup kan. Kena pergi shave, kena pergi krim dan semua. Sekarang tak payah. Dapat pahala. Bagus ya. Lagi satu, saya amalkan apa sunnah. Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Ah, itu banyak kaki kadang lucu terjatuh salah kaki kan. Kena kau jatuh. Dah anak ketawa saya. Ya, apalah bapa. Jadi saya buat benda tu je. Mula-mula saya. Ah, kemudian saya jumpa satu ustaz, dia ajar saya solat, dia ajar saya baca Quran. Baru meningkat sikit-sikit. Tapi setelah bertahun-tahun begitu belajar di Malaysia. Bila saya pergi ke Syria, saya duduk Syria 5 tahun dah. Tahun pertama tu saya dapat rumah di luar bandar, bukan dalam Damsyik. Di luar bandar yang bernama Qudsiyah. Bandar kecil dah. Jadi saya mengaji tiap-tiap pagi lepas subuh dengan seorang syekh di sana. Mengaji Quran, tajwid. Saya tak pernah belajar, jadi saya belajar berhenti je. Dan ikrok lah. Al-Qur'an mukaddam kan. Jadi baca tiap hari. Okeylah. Dah setahun tu duduk di Qudsiyah ni, baru pindah ke Damsyik. Jadi di Damsyik saya mengaji dengan seorang syekh terkenal. Pakar Al-Quran yang terkenal. Saya cari seorang yang paling syadid, yang paling terkenal. Dia pagi pelajar penuh jadi. Beratur tiap-tiap hari lepas subuh mengaji dengan dia. Cuba bayangkan, saya dah mengaji setahun dah dengan syekh lain, tiap-tiap pagi jugalah. Sampai dengan syekh ni, tiap-tiap pagi dia kata, kamu macam mana? Saya cakap, saya kosong. Okey, dia kata, nak start depan, nak belakang. Dia kata, depan tu, nak alim lamin tu ke pening tu kan. Kita start kat belakang. Okey, sebelum start belakang, kita kena selesai Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kita pun confident lah. Al-Fatihah ada hal. Baca Al-Fatihah. Oh, dia kata maratani. Maratani kita buat lagi sekali. Buat lagi sekali, maknanya kan datang besok lah. So, orang menunggu di belakang ramai. Lebih dari ni pun kan. Jadi Fatihah saja saya 4 bulan dulu. Allah. Itu dah mengaji di Malaysia sikit, dah mengaji setahun dengan syekh lain dulu, baru mengaji dengan syekh yang syadid ni yang betul. Sikit je. Lepas orang tadi dia kata kan. Jadi tapi satu pengalaman sangat baik. Jadi kalau segaya baca Fatihah saya yakin. Itu umur berapa tadi? Dia belajar Fatihah. 50 lebih lah. Allah. 50 lebih lah. Saya pergi Syria umur sudah 50 lah. Saya bawa anak-anak semua kan. Jadi itulah saya. Itu langkah yang terbaik saya lakukan. Sebab banyak latihan yang saya dapat. Antaranya keyakinan bahawa rezeki itu daripada Allah. Allah. Yakin. Sekarang kita duduk kat Malaysia ni, kita yakin rezeki dia ustaz kita. Dari titik peluh kita, dari pos kita, dari kenalan kita, dari kan connection kita, kabel kita. Ini semua punca rezeki pada kita. Tapi sendiri lah. Yakin hanya daripada tawakal. Dan benda terlatihan tu sesuai tempat. Kan? Kerja pun tak guna. Gaji cikgu ke sana 400 kena jadi. Cikgu kan, kalau kerja kedai ni baru RM300. Jadi pembantu kedai ke bukan yang kita nak pergi dia. Jadi saya kat tarikh dia kan, dan dia dengan Arab ni setiap hari kita pergi kan. Dia subuh kita akan bakul tu besar-besar lori kan, pening kepala kita kan. Jadi saya tak kerja. Saya balik Malaysia pun 2 kali setahun buat ceramah. Duit itulah saya
saya bawa balik ke sana. Tapi orang tak sedar yang saya bawa duit pun RM2,500 habis tiket ke bank je. Kan? Orang ingat, oh, kau bawa duit banyak, ceramah banyak. Yelah, ceramah tu buat berapa je. Kalau ceramah satu ceramah RM10,000, okey lah. Kan? Murusi. Apa murusi? Ini ceramah dapat RM300 paling banyak kan. Jadi kita dapat kalau seminggu balik tu dalam 10 lah kan. Baru 23,000. 23,000 tiket satu bas ni ada 2,500 lah. Jadi tak cukup, kena dapat 4,000 buat boleh balik. Siang malam ceramah ni. Jadi akhirnya tu lah, setahun dua kali saya lepas tu. Anak sebaik duit kita besar, tapi rezeki daripada Allah ni yang luar biasa. Saya kat sana mengajar bahasa Inggeris, sebab saya fasih bahasa Inggeris. Ustaz-ustaz semua sekolah pondok kan, yang budak-budak Malaysia kat sana kebanyakannya mengaji sekolah pondok. Sebab Syria dia boleh terima orang, tak ada SPM, tak ada kan PRM ke, tak ada, boleh terima juga dan tidak belajar. Jadi budak-budak pun tahu saya fasih Inggeris, sebab saya pernah bagi ceramah di Universiti Damsyik dalam bahasa Inggeris di sana. Dan jadi bila dia dengar saya tu, dia panggil saya mengajar dia orang bahasa Inggeris. Jadi saya mengajar mula sekali seminggu tu 3-4 sampai 4 kali seminggu lah. Jadi lepas mengajar Inggeris ni, saya akan bagi murid-murid makan. Murid tak banyak lah, 10,000 lah orang je. Jadi sekali tu anak saya tanya saya, "Bah, malam ni ada kelas tak?" Saya ada idea apa? Air rambu, kan? Nak masak ke bah? Biasa kita masak kan? Lepas berkelas kita maghrib makan. Dia kata kalau masak, beras habis, bawang habis, sayur habis, ayam habis. Habis lah. Tak ada orang nak makan dengan dia lah. Tapi dia kata nak masak. Masak. Dia datang ni kan? Masak merah dia. Saya check kat fridge pun tak ada. Sayur pun tak ada. Bawang pun tak ada. Tengok tin beras pun kosong. Semua kosong. Jadi malam tu saya doa dengan Allah. Ya Allah, kan, bila kami kelapangan sikit, kami dah ketagusan makanan, tak ada sebutir beras pun tak ada kan. Jadi minta dengan Allah. Pagi besok tu orang hantar satu guni. Satu guni beras siam ke Syria. Sana ada beras siam banyak. Dia ada kedai apa semua. Jadi entah siapa anda, saya pun tak tahu. Satu guni. Lepas tu ada saya berjalan di tengah bandar, ada seorang panggil. Syekh, dia kata, "Kau dari mana?" Saya daripada Malaysia. Oh, dia ingat, saya ingat dia kata, dia ingat saya daripada Filipina. Kita dari sebelum tu ada kawan yang mengaji dia daripada Filipina. Yalah, kita Filipina sama, Melayu semua kan. Jadi apa buat sini? Saya kan, saya dengan anak-anak dan mengaji sini kan. Oh, alhamdulillah bagus. Dia bagi satu envelope. Dia buka balik rumah, buka. Balik rumah ada 10,000 lira. 10,000 ni sama 800 ringgit. Orang tak kenal, tak pernah jumpa di jalan ni, boleh bagi duit 800 ringgit. Siapa yang sangka tak sangka ni? Allah buka hati dia. Allah yang buka hati dia. Allah yang bagi dia sikap pemurah tu. Allah yang temu dengan kami. Tengah-tengah jalan tu, bukan dekat masjid tu. Dekat masjid biasa juga lah, terima duit infak ni kan. Jadi memang ada masalah, api kena potong ke, tiba-tiba ada orang datang bagi duit serta kan. Ada Syekh lah. Sana Syekh
Kita belanja, kita mengaji dengan Syekh, bukan kita bagi duit kat Syekh. Syekh bagi duit kat kita. Haa, Syria. Percuma, mengaji percuma. Duit bagi lagi. Duit dia bagi lagi, makan dia bagi lagi, pakaian dia bagi lagi. Sana ya. Itu sebab perbezaan masyarakat Islam di sana dan sini. Sini ada ulama pun buatkan duit. Kan? Buat ada duit. Dia orang mengajar free. Dia biaya lagi belajar. Kan? Jadi itu yang saya tengok perbezaan fitrah manusia bila dididik daripada kecil macam tu. Sana sekolah nafis ada. Tapi tanya mana-mana budak panggil budak kecil. Mesti hafaz. Dan dia hafaz dekat kita kat Malaysia ni, hafaz buruk. Sebab kita hafaz tak kerti dia. Baca berdengung. Kan Arab pun kalah baca. Orang Melayu ni kalau tilawah Al-Quran, Arab kalah. Melayu nak kan. Tak Malaysia, Indonesia kan. Sedap soal orang Melayu ni kalau baca Quran, orang suka. Tapi walaupun hafiz sekolah, sekolah hafiz, dia tak reti bahasa Al-Quran. Satu. Dia tak reti tafsir Al-Quran. Dia tak belajar hadis. Tiga perkara ni penting untuk Al-Quran. Sebab hadis ini adalah cerminan Al-Quran daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, dia menghidupkan Al-Quran. Jadi daripada apa yang beliau lakukan, kita tahu ini, oh ini daripada ayat ni. Kan? Kalau kita mengaji lah. Kalau kita tak mengaji, tak tahu lah. Jadi kita di Malaysia tak ada benda. Walaupun hafiz. Itu saya juga kalau ceramah-ceramah selalu saya tegur hal. Saya cakap kita punya ketua negara, Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong, orang Melayu Islam. Pemimpin negara kita yang amat berhormat dan menteri Melayu Islam. Menteri Pendidikan yang dulu saya kenal nama Mahyudin, nama dia saya tak kenal. Islam. Kan? Apa menteri-menteri besar, pemimpin-pemimpin pun banyak orang Islam. Rakyat majoriti Islam. Bukan saja Melayu, Cina, India, Bidayu, Iban, Orang Bukit, Orang Sungai, Orang Ilis, semua Islam. Kan? Tapi di sekolah-sekolah kita, Al-Quran dan hadis tak wajib belajar kita. Kau nak belajar boleh, tak nak belajar boleh. Na'udzubillahizzalim. Macam mana kita orang Islam cakap tak nak belajar Al-Quran boleh? Saya tanya anak-anak saya keluar dari sekolah. Tak benda sekolah Al-Quran dan hadis tak ada. Kan? Itu saya bawa di sini. Kan? Sekarang anak-anak saya fasih baca Quran, fasih cakap Arab. Kan? Dia faham yang banyak kitab kan, kitab tafsir dan semua. Anak-anak saya dah boleh bagi khutbah baju mana, saya tak kerti rumah dia. Anak saya boleh bagi khutbah, dia belajar kan di sekolah dia demo. Jadi tapi yang saya heran, kenapa kita di Malaysia Al-Quran dan hadis tak ada? Hadis tu pun dah. Hadis itu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah tu adalah sejarah Rasulullah SAW bersama para sahabat. Kan? Kita tak belajar sejarah Rasulullah SAW. Kita belajar sejarah siapa? Kita belajar sejarah Sir Francis Light, Sir Stamford Raffles, Queen Victoria, Queen Elizabeth, King George VIII. Orang kapi semua kita belajar, anak-anak kita. Rasulullah SAW dan para sahabat, kita tak ajar anak-anak kita. Cuba anda bayangkan, kalau kita ajar anak kita Al-Quran dari darjah satu. Sebab cucu saya umur 5 tahun tadika kan, dia dah boleh surah nombor 3 ni, surah nombor apa, apa maksud ni kan, tahu di mana berada. Dia dah boleh baca dah baru 5 tahun. Jadi katakan masuk darjah satu 7 tahun. Katakan kalau walaupun dia tak pergi tadika tadi, tapi dia dah berumur 7 tahun dia mengaji. Dajah 3, 10 tahun dia dah hafaz Quran. So budak-budak kan? 3 tahun selalu budak-budak dah boleh berada. Kan? Dajah 4, belajar bahasa Quran. Bahasa Arab. 4, 5, 6.
3 tahun untuk budak pun next shot Arab dia dah fasih. Kan? Macam anak-anak saya setahun ke Syria dia dah cakap Arab berair, kan? Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 belajar hadis dan tafsir. Kan? 4, 5 khatam lagi sekali. Khatam dah 1, 2, 3, 4 kali khatam. 4 kali kata Al-Quran, belajar bahasa Al-Quran, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis. Bayangkan anak tu tingkatan 5 keluar macam mana banding anak sekarang. Anak sekarang ni kelepas tingkatan 5 jadi mak repit, kan? Jadi penyangak, jadi mak dadah. Bayangkan anak daripada jam 1 sampai tingkatan 5 isi Al-Quran. Tapi kita tak buat. Tapi semua Islam ni. Raja Islam pun Perdana Menteri Islam, Menteri Pendidikan Islam, Rakyat Islam, Islam. Tapi kita ikut kapil British. Sebab saya tahu, sebab saya dulu belajar di Malaysia daripada jam 1 sampai tingkat 6 dan cemerlang A terus. Dari tingkat 3 dapat A, tingkat 5 A masuk tingkat 6. Lepas tu dapat beasiswa daripada Amerika Syarikat. Belajar di Amerika. Belajar lah, sambung lagi di Amerika. Duduk sana 6 tahun ni. Kan? Jadi bila saya berhijrah ke Syria, saya ingat saya nak masuk Universiti Damsyik lah, ngaji di sana. Lepas sebab saya kata saya boleh masuk Universiti Amerika Syarikat, takkan Universiti St. Kitts dan Damsyik ni saya tak boleh masuk, kan? Saya pun pergilah pejabat apa Universiti Damsyik ni. Isi borang semua, isi nama itu dipanggil untuk temu. Saya berjumpa lah gawai universiti. Dia kata, wah Encik hebat kan, mengaji sampai Amerika Syarikat, mengaji ilmu bidang universiti yang terkenal juga lah. Wah cukup bagus. Tapi permohonan Encik nak masuk kita di universiti, di Universiti Islam di Damsyik, kami tak boleh tengok. Sebab tuan, Al-Quran tak khatam pun. Ya, yeah. Saya tak khatam Al-Quran ni. Bahasa Al-Quran tak erti, bahasa Arab. Hadis tak maju dia. Di sini orang semua, hampir semua budak-budak ni dah mengaji 6 kitab hadis. Yalah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, kan? Dan seterusnya. Jadi dia orang ni semua dalam hati dia tu kuatlah Islam. Di Malaysia ni sekarang saya tengok banyak tempat saya pergi ceramah ni. Ha, ni waktu Doha dan waktu asal betul-betul namanya. Banyak masjid menganjurkan kelas mengaji Quran untuk POP, untuk persatuan orang pencen. Kan? Dah pencen pun nak belajar tajwid ni. Kan? Bayangkan mana sepanjang umur dia, masa dia membesar, masa dia budak sekolah, tak erti baca Quran. Sepanjang umur dewasa dia, dia bekerja sampai umur 60 tahun, dah pencen, baru mula nak mengaji Al-Quran, nak baca Al-Quran, bukan nak memahami Al-Quran, bukan nak berdakwah dengan Al-Quran, nak ilmu Al-Quran, hanya membaca Al-Quran. Tuanci, kita nak buka ruang untuk hasilkan hadirin ya, yang mungkin nak tanya kepada panelis kita, Tuan Haji Samsul, Tuan Haji Azmil dan juga Saudara Mel. Kita dah lima panjang lebar, khususnya kepada Tuan Haji Azmil. Mungkin sepanjang perkongsian pengalaman, sejarah hidup masing-masing, pemahaman masing-masing tentang Islam, mungkin tuan-tuan ada di sana yang ingin mengemukakan persoalan kepada ahli panel, kalau ada. Ada? Ini muslimat ada? Okey, mungkin dengan nak fikir ya, anak dan soalan yang Encik ada. Assalamualaikum. Saya ini saya nak tanya sikit lah. Dia dah sebab dia
Adakah Tuhan ada mengajak sesiapa kalangan apa tu angsan akan dibuat untuk mendapat sama okey mengajak membawa. Okey, tak apa kita kumpul. Kita kumpul soalan tu. Kalau ada lagi. Ahmad Tuan Jeruslah. Tuan Jeruslah. Panas. Alas. Okey, mungkin ada nanti. Saya tak nak minta Abang Mel jawab dulu. Saya nak bagi Tuan Haji Samsul. Dan Tuan Haji Samsul seterusnya dia kena bergerak ke Shah Alam untuk satu program yang lain. Saya nak minta Tuan Haji Samsul. Tadi Tuan Haji Azmi ada banyak menyebut tentang pentingnya kita menguasai ilmu Al-Quran sejak daripada kecil. Jadi mungkin Tuan Haji ada pengalaman bagaimana mempelajari Al-Quran ini di umur dah lebih 40 tahun. Boleh-boleh mesti. Baik, alhamdulillah sekali lagi diucapkan kepada Fadil Ustaz Zakaria, pengurus ISPA dan juga mentor dalam untuk program agama di TV. Jadi menjadi mentor saya juga kalau untuk menjadi pengacara untuk moderator dalam majlis agama. Saya akan rujuk kepada beliau. Kadang-kadang soalan-soalan pun saya selalu tanya Ustaz je. Bukan payah belajar, tapi kadang-kadang kita tanya kepada dah ada guru. Baik, perkongsian saya sebenarnya kali pertama saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azmil Musafa. Walaupun beliau terkenal di TV, dah lama tak jumpa dan apa yang dikongsi itu ada betulnya. Yeah? Baik, cerita tentang Al-Quran. Saya pun tadi dah kongsi juga. Pertama-tamanya kata penghijrahan saya bermula ni apabila saya terasa dengan nak baca Al-Quran itu tak boleh. Walaupun kita dah baca dulu masa kecil-kecil, tu guru saya Allahyarham Tok Sumariah kampung. Alif ATA, alif bawah I, alif depan U, I, U, alif dua di atas An, alif dua di bawah In, alif dua di depan Un, alif Un. Kan? Itu yang kita baca dulu. Tapi bila kita lama kita dah baca, kita tinggal. Bila kita tinggal, hadis yang saya baca tadi, saya ulang balik. Al-Quran itu tidak seperti megang tali unta. Apabila tali unta kita lepaskan, unta tidak lari. Tapi Al-Quran ini akan lari. Ustaz Azmiah juga ada bagi tahu tadi bahawa kita di sini tak sama macam di luar negeri. Okay, dia masing-masing lah, di negeri masing-masing. Tetapi kita ni bukan kita nak kira bila kita nak mula, tapi di mana kita berakhir. Saya apabila saya bertekad kepada Allah SWT, berjanji kepada Allah SWT, maka saya nak belajar sangat-sangat kembali. Nak belajar, berjanji dengan Allah. Tapi bila ilmu Allah ni tuan-tuan dan puan-puan, kita berjanji dengan Allah, setan datang tengah-tengah ni macam-macam. Pertama-tamanya setan datang nak bagi contoh macam nak bagi rezeki. Bila kita nak belajar, hari itulah ada show. Esok kita nak belajar, esok itulah kita ada syuting. Lusa kita nak belajar, lusa itulah orang panggil fotografi. Tulat kita nak belajar, tulat itulah kita nak balik kampung. Tunggin kita nak belajar, tunggin tu pula orang nak jumpa. Lepas tunggin, ulat. Esok lusa tulat tunggin, ulat di anjin. Aduh tujuh. Ujian Allah itu macam-macam bentuk. Kita ada masa 24 jam, 8 jam tidur, 6 jam tidur, 4 jam tidur, 8 jam kerja. Dia macam mana kita mengaturkan masa. Saya bermula belajar apabila saya berpindah. Ini cerita dipendekkan cerita. Apabila saya minta kepada Allah, Allah bagi semua. Termasuklah saya pindah antara satunya. Saya minta kepada Allah, saya nak duduk rumah dekat masjid. Saya dapat rumah saya dan saya pindah dekat masjid di Bandar Baru Bangi, Seksyen 9, rumah saya depan masjid. Saya pergi masjid jalan kaki. Saya pergi masjid, orang kata kalau kata tengah kamat pun tidak sampai lah. Punya dekat dengan masjid. Tapi saya belum dapat guru ngaji. Saya bermula ngaji sekarang ni masuk tahun yang ke-6, nak masuk tahun ke-7. Saya belum khatam. Kalau orang tanya khatam, saya belum khatam dengan bersanad. Sebab kata ustaz tadi, kita belajar mengaji, kita belajar baca alif ata, alif bawahi, alif depan u. Dulu tok guru ajak baca, bukan ajak maksud, bukan ajak tafsir. Apabila kita dah makin dewasa, kita makin makin dekat dengan kematian, kita dah boleh baca, kita dipanggil tadabbur, kita faham maksud. Setiap Al-Quran itu turun ayatnya dia ada asbabun nuzul, mesti ada sebab. Saya kebetulan pula jumpa dengan guru dan guru saya mengajar ni cukup cengih. Cengih orang Melayu apa? Apa? Nah, cengih dalam bahasa Inggeris is backpack.
cengeng bermakna ni bukanlah dia rotan dulu untuk kopek rotan. Ni dah. Dia punya disiplin. Dia nak ajak 5 orang. Dia tak mau ajak bawah pada 5 orang. Dan dia nak cari 5 orang dia betul-betul nak belajar. Dan masing-masing kena ada pada hari yang waktu yang ditetapkan. Seorang tak ada, dia tak mau. So, 5-5 orang ni mesti ada. Jadi, macam mana seminggu sekali nak belajar. Selepas waktu asar, sementara nak masuk waktu maghrib. 5 orang nak baca satu ain. Satu ain agak lambat. Satu ain hitam saja kita ajak dengan dia punya tajwid. Mim bertemu dengan mim. Mim dengung. Dua harakat. Wa in. Kan? Lepas tu dia ada ifak pula kalau ada fa kan. Wa in. Tak mau katuk mulut. Lepas tu ada pula dia kata dia ajak tajwid. Contoh macam apa ni. Idram. Tak wajib berunah. Idram. Bila runah. Kalimi musaqal sahir. Allahuakbar. Apa ya? Kan? Pelajaran itu diajar seminggu sekali. Seorang tak ada dia tak ajar. Al-Fadil Ustaz Nafiah Sarani. Mantan Nazir Masjid Al-Hasanah. Sekarang Imam Satu. Dia punya ajak, tak ada orang, seorang dia tak ajak. Satu orang akan baca depan dia satu kali, satu kali, satu kali. Dan kita akan hatam, dia kata dalam masa satu. Sekali kita hatam, kita akan terus hatam 5 kali. Dia baca, kita dengar. Ustaz Zaid baca, saya dengar. Saya baca, Ustaz dengar. Dan masing-masing baca ayat yang sama. Dan ayat ini turun kenapa? Baru datang dalam bahasa Arab disebut zuk. Dalam bahasa Melayu disebut feel. Dalam bahasa orang putih baru ada rasa. Kan? Al-Quran ini ada maksud yang tersurat dan tersirat. Ada sebab. Kalau kita baca aja, baca macam itulah orang kita dari kita kecil ni tanya budak ni pun boleh baca. Burung kalau kita ajak burung kakak tua pun bismillahirrahmanirrahim sampai wala dhalin amin dia boleh baca. Tanya burung dia tak faham, tanya kita pun kita tak faham. Kalau kita macam burung juga. Sama burung. Burung pun betul-betul baca. Begitu juga kita. Saya pun macam tu. Ustaz Azmi pun cakap dia pergi Syria umur 50. Sebelum 50 tu apa cerita? Kan? Kita bukan nak guning jari kita salah sebab kita berdoa kepada Allah SWT husnul khatimah. Baik, ni kita nak dekat bulan Ramadan. Mari kita sama-sama ajak hati kita, diri kita tadabbur. Tadabbur ni dalam bahasa orang apa tak? Mendalami. Maksud, faham. Faham setiap bait-bait kata. Kalau kita tengok Akademi Fantasia yang menjadi juri dia, Ali Setan, dia ada partner dia tu, Asmida. Asmida selalu komen, awak nyanyi ni tak ada feel. Kan. Awak keluarkan perkataan resah itu tak sempah. Kan. Sama juga dengan kita baca Quran. Ada orang pergi Mekah ni, saya bawa pergi orang ni rezeki Allah bawa, izinkan saya bawa orang pergi Mekah. Nah, kita sampai di Masjidil Haram, duduk ramai-ramai ni, ada orang ni orang Melayu, ada orang Indonesia, ada pula orang sebelah-sebelah orang Melayu kat sini. Tu imam pun baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah habis. Lepas tu sudah pun baca lah surah. Tatajafa junubuhum anil badadiyatuna rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang sebelah ni punya lah ni. Sudah pun menangis juga ni. Sebelah pun menangis. Sebelah dia saya, sebelah saya orang Melayu. Dia pun menangis juga. Lagi kuat. Saya tak menangis bukan pasal apa. Pasal saya pun bukan gua king apa. Kan, jadi saya pun lepas dah habis bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ramai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas bagi salam, saya pun tanya dekat pakcik yang tadi yang beliau ni, "Cik, pakcik menangis ni sebenarnya pakcik faham ke apa yang dari sudah baca? Apa yang dicerita?" Samsu kata, "Samsu, pakcik menangis tadi bukan pasal hal-hal yang sudah nyanyi orang ngaji tu. Habis tu pasal apa sebelum dia menangis sedih ke dia?" Dia
tak faham pun. Kita tak faham. Kita tak faham tetapi kita sedih asbab orang. Jadi sekarang ni kita nak ubah, kita nak ajak apa yang direzekikan oleh Allah SWT kepada saya. Saya nak ajak, saya nak bagi tahu, nak panggil supaya kita faham setiap baris-baris kata dalam Al-Quran itu ada makna, ada maksud, ada pengertian untuk kita pegang dan bakal membantu kita mencapaikan kita di akhirat nanti. Dan kebetulan pula Al-Fadhil Ustaz, saya bersama dengan rumah ngaji. Ini rumah ngaji baru ni, bukan dilantik saya jadi duta. Duta rumah ngaji ni iaitu Datuk Rosham Nor. Tetapi apabila saya suka mengaji, saya berguru dengan tiga orang guru. Saya belajar tajwid, saya belajar mengaji dengan Al-Fadhil Ustaz Nafi Asarani. Saya belajar taranum dengan Ustaz Termizi Abdul Rahman. Saya belajar tadabbur dengan Ustaz Muhammad Rodi Berjam. Dan saya rasa seronok sangat. Bukan seronok sebab saya boleh mengaji, tetapi saya rasa lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau dulu saya baca alif atia, alif bawai, alif depahu, sekarang saya baca tajwid. 6 harakat tu apa? 5 harakat tu apa? Dekat mana yang kita perlu tekan? Apa itu huruf? Macam katalah Ustaz panggil saya tadi, Samsul Gaw-Gaw. Ghin tu huruf apa? Ghin tu huruf tebal. Bila huruf tebal dalam bahasa tajwid, dia panggil istilah. Istilah. Dia tak ada dalam fatwa, wajib faham. Tetapi sekurang-kurangnya kita, tahun lepas kita puasa, tahun ni juga insyaAllah kita akan puasa lagi sebulan lebih kurang. Tetapi adakah puasa kita tahun lepas dengan puasa tahun ni nak sama? No. Kita nak syurga Firdaus, tapi amalan kita tak macam syurga Firdaus. Macam mana kita nak minta kepada Allah SWT syurga Firdaus? Kita jadikan yang terbaik. Saya cakap tentang rumah ngaji ni, macam minggu lepas, rumah ngaji mengajak orang-orang politik di parlimen, tak kira hang apa ni pembangkang ataupun pemimpin, hang kerajaan ataupun siapa saja. Fadilatkan masa, gunakan masa yang kita ada, mengaji, mengaji dan mengaji. Kalau tak faham, tak reti, mengaji yang biasa dulu, baca surah Fatihah, faham. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Apa itu alhamdulillahi rabbil alamin? Tadi Ustaz Azmi cakap, ha pedas. Kalau kita baca dulu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha dengan ha tak ada beza. Ha pedas. Kena faham, kena tahu sebutan itu, kerana Al-Quran ini akan datang, kalau kita baca dia betul, dia akan datang dengan gagah membantu kita di akhirat nanti. Dan minggu depan saya akan bersama dengan rumah ngaji nak mengajak orang-orang sakit di hospital. Kadang-kadang kita pergi melawat hospital bawa buah, tak salah. Tapi lebih baik kita bawa Al-Quran itu datang sama-sama baca. Bukan orang yang mati baru baca. Ini baca Quran orang tu dah boleh juga, tak salah. Tetapi kita latih supaya orang pegang Al-Quran. Sekarang tepuk dada Tani Iman, saya nak langsung pergi ke Shah Alam. Berapa kali satu hari kita pegang telefon, berapa kali satu hari kita pegang Al-Quran, yang kita akan bantu dan dia akan bantu kita di akhirat nanti. Jadi sama-sama kita berubah, semoga anda berubah, berhijrah seperti mana kami, dan ini menjadi asbab kami menerima ataupun dia dapat anugerah surga Allah di akhirat nanti. Jadi saya sekian dulu dari saya. Saya nak beransur dan malam ini saya ada majlis di Jengka Pahang pula, dan saya akan, ini bukan promosi tetapi nak kongsi, ya. 5 program street dakwah di Kuantan Pahang bersama dengan seorang datuk yang telah pun berhijrah. Dia berhijrah sebab dia accident, kereta dia total loss. Seorang datuk, nama dia Datuk Samuel. Orang ahli politik, mantan ahli politik dan juga mantan ahli businessman. Sekarang dia duduk masjid saja, rumah dia di masjid saja. Dan dia kata, kenapa Allah tak ambil dia, kereta dia total loss, habis, hancur, Porsche, Cayenne, Panamera. Bayang tengok kereta yang begitu hancur, tapi dia luka apapun tidak. Dan dia kata, kalau dia tidak berubah nanti, apa akan jadi dengan dia? Dan dia pun berhijrah, dan saya akan berdakwah dengan dia 5 tempat di Kuantan, termasuklah di jalan-jalan. Dan saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, doakan semoga Allah memberi saya kefasihan ilmu, kefahaman ilmu, dan juga kelancaran petahkan lidah saya untuk saya sampaikan walaupun satu ayat. Semoga orang boleh berubah dan berhijrah demi kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Samsul atas perkongsiannya. Berhijrah
bukan bermaksud kita hanya berubah di aspek pakaian, di aspek personality kita, tetapi hendaklah kita menambah ilmu dalam diri kita, membaca Al-Quran, membaca hadis, tafsir dan sebagainya. Dan kita juga jangan lupa untuk kita kongsikan, kita sampaikan kepada orang lain. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Haji Samsul. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan kita doakan semoga selamat, diberi kekuatan, kesihatan, berpandangan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Baik, saya nak terus kepada saudara Mel tentang soalan yang dikemukakan oleh jemaah tadi. Usaha dakwah yang dilakukan, okay. Mel telah berhijrah. Dan bagaimana pula Mel menyampaikan dakwah, mengajak sahabat-sahabat yang dahulu kala bersama-sama dalam dunia artis, dunia selebriti, untuk memahami Islam ini sebagaimana saudara Mel sendiri faham? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan tadi berkisar kepada hidup sebagai artis. Ya. Jadi hari ini sebenarnya kami menceritakan maknanya menceritakan artis yang punya hari-harian dia. Jadi Ustaz Azmir pun dah cerita dia punya pengalaman. Ustaz Samsul pun dah cerita pengalaman. Pengalaman tak tahu maji. Sebenarnya saya ni, saya mula simpan juga. Sebenarnya saya pun tak tahu maji kan. Ini sebenarnya mula cerita nak jaga orang kan, pandai maji ni. Ada. Sebenarnya memang tak pandai maji ni sebenarnya. Jadi soalan tadi tentang mengajak kawan-kawan ni dalam dunia artis ini, itulah tugas kami sekarang ni. Saya daripada bulan ini, semenjak saya keluar hujung 1995 tu, saya dah mula dah, saya mula berubah ni dah lama lah. Sebab bapak saya dulu, dia imam masjid. Mak saya ni hubungan Quran. Jadi asal dah ada lah sikit ni. Bila keluar dia dengan Wings hujung 1995 tu, saya tak kontak dia. Saya belajar ngaji ni start pada 1996. Saya mula usul ngaji cara ya, betul dari bagi diri. Dari situ saya hampir 7 tahun saya belajar, kenal diri balik siapa kita kan. Jadi lepas tu dah mula dah orang dah mengajak seramah, mengajak kita segera. Saya dengan Wings ni sebenarnya adalah bukanlah orang pertama, maksudnya band yang saya buat ini dulu sebagai vokalis dengan Tiga Nabi. Saya masih berhubung lagi dengan orang, masih berhubung lagi, masih berhubung Nabi, masih berhubung dengan Joe, Leg, Eddie. Saya tak lepas kan. Sebab contoh bayang ya, daripada dulu kalau nak start konsert Wings ni, Wings tahu lah, dia besar masa tu kemana. Wings, May, Lavender, dia empat ni ke band legend besar. Maknanya sebelum start konsert tu, pukul 6 tu, tuan-tuan bayang dah penuh orang ni kat stadium. Dah penuh. Baru-baru ni saya bersama dengan Wings 30 tahun. Ada cuma tanya, Iman dah berubah pakaian semua, dia masuk Wings ni. Bukan begitu. Kita sebenarnya dakwah ni innamal a'malu binniat. Maknanya niat tu kena betul lah. Niat saya, niat Ustaz Jurusapa, niat Syamsul ni, sebenarnya kami sebagai artis ni bukan orang lain nak dakwah artis, bukan. Sebenarnya dia kawan-kawan je sebenarnya. Jadi pakaian bukan kadang bila saya show Nawi ni dia tukar sikit. Itu saya kata nyampan nak pakai pakaian. Begitu dia Awi saya berbawa ni. Saya praktis sama Nawi studio bukan konsep dia. Tuan-tuan dan puan, saya nak cerita ni, kadang-kadang kita merasakan diri kita ni dah lepas. Itu masalah kita manusia. Kita rasa diri kita ni dah baik. Orang lain tu buruk kata, itu masalah dia. Itu kita belum jadi orang menjadi dia sebenarnya. Kalau kita menjadi orang menjadi, dia tidak pandang kepada buruk orang lain. Dia pandang dosa dia. Apatah lagi nak pandang buruk orang lain ni. Itu luar sangat, dia buang semua diri. Mari kita kalau nak jadi mukmin sejati ni, kita kena berperangai macam tu. Awi contohnya, orang tahu dia pada gayata, pagida itu macam pertiga lah, macam-macam orang tahu dia tu memang bonsa lah, orang kata gangster lah kan. Orang tahu Awi tu memang kaki pukul, kaki pukul bini, kaki pukul, semua kaki pukul, dia lain. Tuan-tuan,
sebenarnya gini, kita nak berdakwah. Saya tak nak berdakwah dengan orang baik kita tuan. Jadi kita ni kan kita rasa kita baik. Jangan kita pergi saya dengan artis dan dengan Wings ni. Saya pergi masuk gratis. Saya tidur. Dah hampir 15-20 tahun saya tidur berdoa. Masa tapi masih mumpung. Gratis kali ini betul-betul saya menunjukkan saya apabila saya nak gratis tu kompas lah tu, sebenti lah kan? Pasti saya bilang benti ni benti dong senyap tu eh, lalu je betul-betul dentang ni kan? Kompas lah tu benti lah kan pandang benti dong senyap kan? Lepas saya pergi mau bilik saya cakap dengan Black sebenarnya ada ke tempat solat ni? Eh, ada masuk dalam bilik ni ada tu bilik tu saya masuk saya tengok ini dengan solat. Ah, saya kata dulu tu tak apa, ni bukan buka air. Maksudnya dulu ni macam Ustaz Zulia kata, Samsul kata ni semayang kita nak buat apa lah. Semayang kita nak buat apa lah. Ini bukan cerita buruk hati ni. Semayang kita tak nak buat apa lah. Kita tak hebat semua tu. Macam kita sampah ni tu lah. Tapi bila tengok semayang, saya tengok dia doa dia Allah kata. Alhamdulillah, syukur kita bertahan. Dah mula tu. Lepas tu dia tengok saya nak semayang. Saya tengok Joe dia tengah dekat visa tu. Tak apa tu. Terus lagi dia tak apa. Main semak kau semayang. Apa dia dah semayang? Dia mati je. Lepas saya semayang tu, dia tanya saya, man, boleh tak lepas ni kau bagi sikit kata-kata ceramah kau, nama kau dekat kami. Itu saya tidur. InsyaAllah boleh tak boleh. Saya rasa orang macam ni sebenarnya yang patut kita dakwah. Maksudnya dia nak kan, dia nak dengan kita hidup dia. Lepas tu bila saya dengar cakap itu, minggu depannya saya kata berhenti sini. Dia dah mula sampai macam mana. Dia kata apa betul orang pasal tu berarti praktis harus baik ni. Dia kata dalam pasal ni semangat cuma ada dekat Putrajaya. Sini lah. Saya cuma pada Putrajaya ni. Oh, jauh ni kata. Macam lah dekat apa setapak tu tak ada medik kan. Kau nak punya ni jauh sangat tu. Betul tu ada kejamat. Kami praktis dengan setapak ni. Studio orang. So dia kata itu saya terkejut tadi. Dia kata ni aku cuba cari dekat mana aku buat dosa. Ni point tu. Dia cari mana tempat dosa dekat aku tu. Aku sebenarnya kau terjaya sebab terjaya pernah ada satu tempat aku baru sebut. Dia macam tu. Mana dia nak bertobat tempat tu? Ini aku yang baik untuk dia lah. Tata dia tobat kat sini, orang tak lapin. Kita tahu kan? Ini yang saya rasa pun. Chance yang orang kata orang taklah bagi dia peluang ni. Bagi masih beri peluang. Dan juga saya nak katakan tadi, Awi, saya nampak. Dan kita semua tahu dia rambut panjang dia dengan gondrong macam-macam dia lah hari ni. Oh banyak betul. Saya dengar dia kata bukan salah. Bukan salah atau tak ragu mungkin tak faham. Mana kita sekarang ni dalam suasana yang tak faham. Tak faham yang tu tak belajar tentang nak faham tu lah. Awi ni tuan-tuan macam-macam apa Ustaz Zmin Mustafa, Ustaz Samsul kata ni. Saya sokong apa Ustaz Zmin. Kita orang Melayu kadang-kadang lebih kepada subuh. Lebih lekuah kan? Lebih daripada subuh ke lekuah? Subuh lebih lekuah. Dia tak, kita tak buat pun. Kita tak buat pun, kita kata je lebih. Awi tuan-tuan, dia sebulan 2,000 dia bagi anak-anak dia. Kita agak-agak boleh buat, saya tanya tu. Boleh tak kita buat, setiap bulan kita habiskan 2,000 daripada anak-anak dia. Saya rasa tak mampu tu. Kita tak boleh buat. Ini antara dia dengan Tuhan. Maknanya adalah kebajikan yang dia dapat. Kita dia pakai apa? Allah dia macam baik dengan dia. Rasanya rumah dah pakai ni, aku yang baik ni kan. Kita takut, kita rasa dia, kita baik, kita tertipu dalam ibrah. Ini masalah kita tertipu. Maknanya kita semayang ni takut semayang, kita semayang makan. Tak ada apa. Sebab apa hati kita belum berhenti. Macam Ustaz Zmin kata ni, hati kita setiap sekutu. Lepas mengisahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berjanji dia terang ke Tuhan. Mengatakan selamat sejahterlah bernama Allah semakanan. Itu juga lagi habis banyak pun kita dengan Tuhan. Mengata ya apa dia lihat. Ada saja yang tak kena. Inilah panggilan kita. Maknanya hati kita belum bersih seperti bersih. Tak nak bersih. Contoh kita semayang hari ini teman-teman. Guru saya cakap. Ini guru saya cakap. Pernah kita semayang ini. Hari-hari kita semayang ini. Pernah kita rasa bila akan ada kata Allahu Akbar. Masa Allah Akbar itu. Ada tak dalam hati itu teman-teman. Rasa gemetar, takut, cemas dan berbagai rasa ini. Takut dengan Tuhan. Ada tak? Jawapannya tak ada. Kita ingat tipu. Kita ingat tipu. Ada lah seorang dua kan. Kita ingat rasa kita rasa dah takut sementara. Belum lagi. Belum. Saya tengah belajar ni macam mana Ustaz Zubir Syamsul ni. Saya pun tengah belajar ni. Tengah belajar. Kita berdiri. Berdiri. Allah pun tinggal kan. Kita rukuk tu. Kita rukuk tu bawa dah. Jasad kita dan hati sekali untuk rukuk. Kadang-kadang kita rukuk jasad je ni. Hati kita ke mana-mana menayang. Ini masalah ni. Kita takut kita rukuk, sujud, hati kita takut mana-mana. Maknanya semayang kita semayang lalai. Maknanya kita tipu, curilah semayang kata Rasulullah SAW. Mencurilah semayang ini harganya. Maknanya kita dekat akhirat ni. Kita kata, kan ada satu cerita apa, sejarah. Allah tanya kepada sebulan-sebulan. Dia kata, aku masukkan surga, kamu dalam surga ni atas rahmat dan kasih aku. Dia kata, tidak tuan. Aku semayang, dia kata, aku semayang. Aku puasa tak tinggal, semayang tak tinggal. Semayang ni tak tinggal, tak ada dia kata. Semayang kamu zero. Maknanya kita takut kita jadi begitu. Kita rasa kita dah semayang lah kan? Kita rasa kita dah semayang. Macam Ustaz Amir kata tadi, saya penuh ke Ustaz Amir kata. Bukanlah kita nak mudik pergi dan berdoa malam kan. Masa ini yang terjadi dalam suasana negara Malaysia. Negara kita sekarang. Yang kita nampak sekarang begitu. Saya mana selama kadang-kadang. Selama kadang-kadang. Nak berkata-kata Ustaz pun. Yelah, di Malaysia dalam surga memang dia tu memang itu pun ada. Gelak apa? Saya tak nak. Saya sebab apa? Takut-takut. Kita apa kita datang ramai-ramai lagi. Saya sendiri. Tak transferkan daripada hati. Bukan daripada hati tapi daripada lidah kita yang sembrono juga. Maknanya kadang-kadang ada juga kadang-kadang ustaz-ustaz kampung kita ni. Ini setiap nak cerita kadang-kadang kita ceramah ni atas duit ke atas apa. Kadang-kadang takut juga ustaz. Kita ni fikir duit. Maknanya kadang-kadang kita tak redha dengan pemberian Allah. Tak redha. Kita nak dapatkan Tuhan kadang-kadang kita cakap nak surga ni macam Ustaz Samsul kata, nak surga. Kita nak surga. Kita nak kejar sangat surga. Orang ada, orang-orang madu dia, surga dan neraka ni sudah kecil dah bagi dia. Sudah kecil kan? Surga dan neraka ni dah kecil lah. Dia nak dapatkan redha Tuhan tu. Kita perlu dapat redha Tuhan. Dapat segala-galanya. Ini betul. Maknanya kita kejar redha Tuhan tu. Dapat redha Tuhan, dapat segala-galanya. Maknanya kita ni esok. Kita tentu semayang Tuhan. Hari ini kita buat kuletah. Besok belum tentu kita buat semayang Tuhan. Belum tentu ni. So, kalau saya pergi angkat tangan sebelum semayang Tuhan. Ada yang belum buat ni? Siapa? Ada masa. Kan? Kadang-kadang kita orang suruh bangun tadi, kita sendiri tak takut. Kan? Macam-macam. Ini yang terjadi lah. Maksudnya, apa pun juga sekarang kan? Saya sendiri pun. Kadang-kadang, kita semua Tuhan ni untuk apa? Untuk rezeki kan? Untuk rezeki kan? Silap sebenarnya kalau kita semua Tuhan apa kita nak duit? Niat. Niat aku semua Tuhan ni aku nak. Aku nak mahu rezeki untuk Allah. Aku nak. Nak semua Tuhan ni aku nak dapat duit. Salah. Salah. Niat kita dah salah. Tak betul dah. Mana semayang je. Semayang tajud, semayang tobat, semayang witir. Buat je. InsyaAllah. Saya guru saya ni berkata, men, kau semayang Tuhan tu tak boleh. Nampak, kalau dapat, kalau dia tuan tu rezeki, ni. Salah. Semayang je. Rezeki ni Allah Ta'ala bagi. Tapi pernah saya buat, saya semayang je, tak ingat apa-apa pun. Tuan tahu tak?
saya pagi itu saya nak pakai duit ni, tak pakai. Kurang dari 500 dah saya nak pakai. Besok tu saya buat doa ni, besok tu 1000 tak tahu siapa bagi saya. Saya cek-cek, saya pun tak tahu siapa. Ini terjadi, saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan. Inilah terjadi pada diri saya dan dia rasa hati saya nak ramai berubah saya ni, begitulah. Kami ni semua sakit, soal ini sakit. So, satu dia tak apa sakit. Saya pun sakit stroke. Ini menambahkan saya untuk buat berbuat baik dan orang kata, dah 50 dah umur saya. Imam Ghazali pernah cakap, apabila umur kamu menjangkau ke 40 tahun, kebaikan tidak dapat mengatasi kejahatan, siap kirim surat aku. Ini bukan saya cakap, Imam Ghazali cakap. Apabila umur kamu menjangkau ke 40 tahun, kebaikan tidak dapat mengatasi kejahatan, siap kirim surat aku. Nah, ini. Mana dia 40? Saya tanya umur saya, boleh bagi sikit ke saya? 40 tahun tu, bukan cuma 40 tahun tu, umur punya. Start pada umur kita ni akil balik. Akil balik, start dari akil balik sampai ke 50, 60, 70 sampai ni. 63 sampai ni. Akil balik sebenarnya kita dah mula dah berangka untuk menyelamatkan diri kita. Dah mula buat perubahan. Kalau itu pun kita tak boleh buat ni, maknanya kita saja nak menempah tiket untuk bukan yang konsert wing, bukan yang konsert search ke, slam ke yang akan datang ni. Tapi saya je kita nak tepat masuk nanti. Ini yang berlaku. Begitu je lah Datuk Jam Sultan tadi. Hati-hati sekarang ramai dah berjalan. Saya kena sakit teruk tu dalam tuan. Umur saya 48 tahun. Saya bercakap pun betul ni kerana tricky dia ada lidah nak sebut R, L, S. Belaka-laka dia kadang-kadang. Tak macam dulu. Satu hari saya ada sikit yang dia. Saya nak kongsikan pengalaman saya. Pukul 11, saya masuk dari Asku, Rawang. Tempat saya duduk, tempat saya tinggal. Saya masuk pukul 12, 10 dan 11, 2.14. Saya masuk pukul 12 sekarang. Saya masuk, saya biarkan anak isteri saya lepas kenal, saya pergi toilet tu. Masuk toilet, keluar dari toilet tu, saya rasa dah seram. Dan juga macam masih tak sedap lah. Sedap. Saya dah merasa lain. Depan tu ada kedai polo. Saya pergi kedai polo ni, saya nak tanyakan harga baju. Saya rasa tak puas ni. Dia orang kata lain macam polo dah keluar sikit. Glam Ekor ni kan? Bila polo keluar ni kan? Risau lah juga. Saya tanya. Tak puas ni, saya nak tanya. Saya nak hilangkan rasa besar. Saya tanya lah salesman dia tu. Saya tanya harga baju ni apa? Ada harga dia tak? Dekat situ dah ada harga lah. Saya tanya, nak sedap lagi. Tuan-tuan tahu, bila nak buka mulut dia, apa yang saya kata, saya sendiri pun tak faham. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak cerita. Nak cerita ke kebesaran Allah ni, hebat Allah ni, ya? Adilnya Allah ni, maha berkuasa Allah ni, yang kata kita pegang dalam satu, letak dalam satu, Tuhan itu dalam satu. Allah itu dalam satu, dapat ada. Saya masukkan hari itu betul-betul Allah ni ada. Mana time tu saya dapat tu, langsung saya tanya, saya tak pasti. Saya tanya lagi kali, mana saya tak dapat cakap lah. Saya tak dapat cakap. Kerja saya menyanyi, kerja saya bercakap, kerja saya pergi konsi-konsi sharing benda ni. Apa itu tak dapat cakap? Saya membayangkan apalah saya nak buat. Kerja apa yang saya buat ni, tak dapat apa dah. Saya fikir gitu je. Saya fikir gitu je. Pergi kereta. Ni tak tahu lagi ni. Sebenarnya saya jalan juga. Saya jalan juga. Rupanya dengan paksa rupanya. Tapi inilah pelamat saya. Saya jalan juga pergi kereta. Nak ambil lah kunci. Tangan kanan saya. Nak buka. Tuan-tuan tahu. Nak angkat ni tak boleh dah. Nak angkat tak boleh. Rupa ni ni. Nak angkat ni. Masuk. Nak masuk pekel lah. Nanti kunci. Tak boleh. Tuan-tuan. Berat ni. Berat. Ya Allah tahu. Apa kena berat ni kan? Saya nak kaki pula tak boleh. Hai, macam mana ni kan? Ambillah lagi tangan-tangan ni, ambil masuk ni. Dapat. Maknanya sebelah ni boleh lagi lah. Nampak tuan ni lah. Ada tuan ni, bagi sebelah kan. Buka enjin, buka aircon. Full aircon. Orang kata full aircon ke dah okey lah kan? Tak juga. Tak admit.
berpeluh sini, berpeluh. Peluh jagung tu kan tipu-tipu. Peluh jagung pula. Yang saya tak pernah orang cari peluh jagung lagi ni, peluh jagung lagi pula. Saya tunggu. Dan masa itulah Tuhan main-main dengan ini. Beri bermain-main berserta, orang kata bercakap-cakap lah. Maksud saya tu, masa itulah diingatkan dengan saya ni. Masa ni saya ingat, ya Allah tak buat ini, akhir pun. Mati pun dah. Mati pun. Saya pergi yang tu. Alhamdulillah, dah mati. Cakap dah tak boleh dah. Alhamdulillah. Ya Allah Tuhan aku, selamatkan aku. Kalau aku mati ini jangan nak pergi kan. Selamatkan aku. Sebabkanlah saya pun. Saya minta isteri saya cepat datang. Akhirnya 20 minit lepas tu, isteri saya datang. Tanya saya, "Bah, tak apa-apa." Dia dapat terpaksa lah. Bang, itu saya boleh cakap. Tak faham, tak boleh cakap bang. Itu saya boleh. Yang anak saya ni, ingat saya main-main. Dia relax lah. Selalu saya kurang dia. Saya suka semua panggil tu. Dia kata, dia main selama ni. Bini saya pula tu lah. Betul. Saya bagi telefon dia. Kontak kawan dia. Kebetulan hari Senin ni orang semua kerja. Dua orang kawan saya tak kerja. Dan dua orang tu dah datang cepat. Memang Tuhan tu berlubung ni. Datang cepat. Oh ini stroke ni kat mana ni. So bawa ke hospital. Bawa ke hospital. Terus negosiasi. Cepatnya masuk dalam tangga. Tak tahu hari itu macam ditolong-tolong lah. Maaf dalam dia kerja kan. Maknanya masuk. Getah. Getah dalam bunyi. Sekarang sakit kan. Menubuh tu kan. Tapi tu tak payah. Habis tu saya tak sakit lah tu. Saya tak ada rasa sakit pun. Maknanya Allah Ta'ala ambil sakit tu. Masuk. Getah dalam hidung lah. Masuk pun. Pun tak sakit juga. Saya kata. Sakit ni. Lalu kita menubuh kan. Naik atas katil, dia orang naikkan saya atas katil, masuk dalam terowong pula, saya tahu penuh terowong tu. Nak cekkan kepala saya ni, tak apa-apa dekat badan saya ni kan. Rupanya, blood clot sini. Saya ingat dah pecah dah, dah burst dah. Kalau burst, doktor kata, innalillah, innalillah rujuk. Aku tak mati pun, memang koma lah, tunggu-tunggu sini. Maknanya, masih boleh selamatkan lagi, mana tak operation dah pun, blood clot ni, maknanya saya okey. Cek, benar-benar okey semua okey. Okey, relax. Relax, faham kata. Dan kita tengok lah. Cek aku tak faham apa dia cakap. Masa tu tengah penuh bila. Dah otak dah dalam buku ni. Siapa dia fikir saya tak tahu. So, saya dapat pandang orang ni tapi saya tak boleh fikir. Setelah 5 hari saya duduk kat hospital ni. Cek dah kerja mana semua okey. Okey semua. Tu saya dicabut boleh lah. Tuan pun cabut lalu pun. Aduh, tak rasa pula. Tak rasa pun. Cepat ni sini pula. Tak rasa pula. Alhamdulillah, maknanya Tuhan tu mahu baik. Macam mana saya ingat pula zaman Nabi Ibrahim tu. Dia campakkan dengan telaga api. Yeah. Langsung Nabi Ibrahim merasakan api tu. Tu. Maknanya, macam mana Nabi tu siung. Begitu dia lalu. Anytime dia boleh buat benda tu. Maknanya Allah tu baik. Dan kita bersangka rasa buruk dengan Allah. Berdosa kita kan. Jadi, dipendekkan cerita lah. Dah lama saya bercerita ni. 5 hari saya balik ke rumah. 2 bulan sebelum rumah, 3 bulan masuk ke 3 bulan tu. Tuhan proses. Ini lah Tuhan proses kepada diri saya. Saya tak dapat 3 malam dan jalan-jalan. Saya dapat setengah gila. Setengah gila. Apa ni? Bila kita nak keluar ni, dia jalan darah tu tak jalan sekata lah. Mana dia ikut lain itu, channel mana kita tak tahu kan. Gila, saya hampir gila. Sebenarnya, saya tak apa pula. Mulut saya tak dapat cakap. Saya dah macam gila. Apa nak ni? Rupa-rupanya. Di situ lah saya beranjar balik. Mungkin Allah Ta'ala suruh semayang pun. Istri dia semayang Allah. Mungkin dengan cara ini, mungkin Allah Ta'ala tolong ni. Semayang. Saya sepanjang malam tu, 2:30 tu, misi saya baru. Saya buat tajuk. Buat detail, buat taubat. Taubat ni lah. Ya Allah, taubat. Nah, bercerita lah sebenarnya tu. Aduh, apa-apa tu. Bermaknanya, saya nak ngaji tu, nak baca Quran ni, tak dapat. Maknanya Allah Allah. Dia sentaknya habis lah kan. Saya nak baca Fatihah, saya cuba nak semayang ni, baca Fatihah.
Tuan-tuan tahu nak baca Fatihah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Macam tu, pendek lidah kita ni. Jadi pendek tu, panjang kalau tersentak baby. Tak nak cakap Allah Allah. Tapi saya cuba juga, cuba-cuba, ya Allah, tolong bagilah keluar macam ni. Tuan-tuan dan perempuan, tak lama. Kita rupanya Allah Ta'ala nak tengok kita, dia menangis kita sejauh mana dengan dia. Rintian kita sejauh mana dengan dia. Mana perintah kita akan dikabulkan doa. Kamu berhenti aku dengan aku. Aku sentiasa mengabulkan doa dan sentiasa mengampunkan dosa. Rupanya betul. Saya baca Alhamdulillah, baca sunat ini, akhirnya saya dapat. Saya dapat tu sedap lah. Rupanya bila semangat kita naik balik, sampai semangat ini yang tuan tengah ni, yang dulu saya tak, saya dapat cakap balik. Orang lain pun semua terkejut. Hai man, kau dapat cakap balik man. Kau ni aku tengok dia kata tak macam stroke. Man, tak macam stroke, tak ada sengit tak apa. Padahal tak macam stroke, sengit sini. Saya cuba berbual-bual. Itulah pengalaman saya tuan dan puan ni. Saya nak transfer kepada tuan dan puan. Hari ini, saya nak mengajak semua. Bukan saya baik, bukan tuan baik. Anggaplah kita ni lebih teruk daripada tek yang cengeng. Kita anggap diri kita ni lebih teruk daripada tek yang dia ni. Bukanlah kita rasa kita dah baik, kita dah lulus. Dugaan Allah belum. Yang kata kita rasa dapat. Anggaplah diri kita ni tak dapat. Umpama kita sujud, sujud apa yang lebih tinggi daripada diri kita tu. Yang lebih tinggi adalah punggung kita. Punggung kita mana? Dua najis lagi macam tu. Mana kita lebih teruk daripada najis. Anggap itu sudah. Jadi apa yang pengalaman saya hari ini, saya rasa letakkanlah Tuhan tu nombor satu dan dapat kita. Jangan letakkan benda lain dan dapat kita. InsyaAllah, wabi wa ma'ala. Terima kasih kepada Bang Mel atas perkongsian itu. Mengajak kita semua yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ketentuan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu dalam Al-Quran dan surah Al-Kabur, Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita. Ahasibanna su'an yitraku ayyakulu amanna wa umla yuftanun. Adakah kamu menyangka hanya dengan berkata kami beriman ya Allah, sudah Allah Ta'ala akan lepaskan? Tidak. Illa kecuali Allah Ta'ala memuji kamu tentang dengan suatu ujian, barulah boleh kita buktikan bahawa kita ini beriman kepada Allah. Jadi kita mendengar daripada Tuan Haji Azmil dan juga Abang Mel bahawa ujian-ujian yang diterima itu sebenarnya telah menguji bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kita kepada Allah, tawakalnya kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jam sudah pukul 11, kalau ikut jadwal kita mungkin pukul 11. Tapi saya nak minta Tuan Haji Azmil sedikit sebagai penutup kuliah duha kita pada pagi ini. Bagaimana Tuan Haji menghadapi situasi tertekan? Ialah dulu zaman kemewahan ketika bergelar artis, pelakon apa semua, mungkin duit banyak, pendapatan banyak. Lepas tu berhijrah. Bila berhijrah ada macam-macam dugaan, ada duit tak cukup dan sebagainya. Jadi apakah yang memberi motivasi, macam mana menghadapi situasi, dan akhirnya Tuan Haji tutup kuliah kita pada pagi ini? Terima kasih Tuan Haji. Saya nak kongsi satu perkara yang saya ketemu dengan ilmu ini setelah banyak tahun. Dekat mula dari berisik sikit, langkah-langkah kecil, mula daripada buat sunnah saja sehingga belajar. Tapi dalam saat ngaji itu saya jumpa tersyuk-tersyuk. Jadi satu perkara yang saya belajar, yang saya rasa yang paling penting sekali untuk kita. Kalau kita tak ada sikap ni, kita tak ada pemikiran ni, buatlah tahajud tiap hari, buatlah duha tiap hari, buat segala puasa tiap hari, tak ke mana. Sebab Allah sebut dalam Quran, dia kata kalau kamu macam ni, aku gugur segala amalan. Maksudnya kita beramal,
kita sembahyang, kita puasa, kita buat baik ibu bapa, kita buat baik pada anak yatim, kita sedekah pada orang miskin. Kita buat banyak amalan-amalan, tapi Allah gugur. Jadi apakah perkara ini? Yang saya belajar, satu perkara yang paling utama, yang paling kini tidak ada, adalah bahawa kesedaran kita ini adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhan kita. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang menciptakan segala-galanya, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Yakin 100%. Hari ini benda tu tak wujud. Allah cakap jangan orang langgar. Allah kata haram pun orang buat. Di Malaysia ni memang banyak. Minggu lepas Persatuan Pengguna Islam kata bab sutra haram. Mufti ni pakai sutra ni. Kan? Orang-orang biasa kalau Putrajaya ni biasalah satu hari kena pakai batik kan. Pegawai atasan pakai batik sutra, orang bawahan pakai batik cotton. Kan? Sutra tu haram. Kau tak kisah. Firman Allah dalam Al-Quran. Sebab kita dah tak letak Allah sebagai penting. Kita tak letak kita ni hamba Allah, kita yang patut buat. Sekarang ni kita minta kemahannya jam. Mana kita suruh Allah bagi kita duit, bagi aku rezeki, bagi aku kemudahan, bagi anak aku masuk sekolah tinggi, bagi kita bagi instruction kepada Allah ni. Sepatutnya kita hamba Allah, kita ikut apa, kita buat apa yang Allah suruh. Perintah Allah tu kita laksanakan. Ini kita tak puasa, tak tahajud, tak duha, tak buat semua benda yang Allah minta suruh kita buat, kita tak buat. Kita pula minta Allah buat penyajam. Oh, tolonglah aku nak naiklah pangkat aku. Kan? Allah tu nak buat tu kita. Padahal Allah Tuhan, kita hamba. Itu kita mesti ada lah kepala kita. Kita ni hamba, Allah tu Tuhan. Bukan kita Tuhan, Allah tu hamba. Allah kena buat kita punya suruhan. Oh, bagi aku rezeki banyak. Oh, masuk anak aku masuk universiti. Oh, biar aku naik pangkat cepat. Siapa Tuhan, siapa hamba? Itu sekarang benda tu tak wujud. Allah sebut ini. La yattakhizil kafir, la yattakhizil kafirin munafiqa, la yattakhizil mu'minun al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Kan? Surah Hujurat. Hujurat. Bukan, ini saya ambil daripada Ali Imran 28. Kan? Yang bermaksud Syekh, apa maksud Syekh? Seorang tak tahu, semua Arab tak tahu. Bahasa Quran tak faham. Kan? Perintah Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan ambil orang kafir sebagai teman rapat dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan perkara itu berlalu masa pula. Kan? Berlalu masa. Macam tadi saya cakap bab pakaian sutera. Kalau orang beriman dia tak pakai, dia pakai sutera, dia tak pakai emas. Kan? Tapi ikut orang kafir, oh, daripada dia sutera cantik lah. Kan? Lagi macam macam kita di Malaysia, hukum yang tertinggi kita tegakkan dalam kehidupan seharian kita di bumi Allah Malaysia ini adalah satu risalah yang tulis orang kafir bernama Lord William Reed, iaitu Perlembagaan Malaysia 1957. Hukum Allah bawah. Kita tak tegak syariat Allah, kita tak tegakkan hudud Allah, kita tegakkan hukum British. Macam saya cinta tadi lah, saya mengaji di Malaysia ni, boleh masuk universiti Amerika, boleh masuk universiti Britain, boleh masuk universiti Eropah, boleh masuk Australia, boleh masuk New Zealand, tapi universiti Tamsyik tak boleh masuk.
sebab kita tidak disediakan untuk mempelajari ilmu tinggi Islam, tapi kita disediakan untuk mempelajari institut pengajian tinggi di negara-negara kafir. Dan kita buat tak tahu. Allah firman tadi, la ya'tazi kafirin awliya, la ya'tazi kafirin mu'minun ka awliya min dunil mu'minin. Kan? Apa? Perintah Allah. Lagi satu perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil hillah, qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Sekiranya kamu ditanya mengenai bulan, hillah itu bulanlah. Kalau kita bahasa Melayu kita kata anak bulan, tapi sebenarnya itu bukan anak bulan, untuk bulan itu bertelur pula satu kan. Bulan ni sama juga, tapi dia punya cahaya tu sikit saja kita nampak. Jadi kita panggil anak bulan. Sekiranya kamu tengok yang bulan, katalah bahawa bulan itulah tanda-tanda waktu bagi umat manusia, khususnya untuk ibadah haji. Allah lebih pandai. Dia kata bulan ini adalah tanda-tanda waktu bagi umat manusia dan untuk ibadah haji. Dia kait satu ibadat yang sangat besar dalam Islam, itu mengerjakan haji kan. Dan tak tahu dah ada haji ni, tak ada miss ni. Mesti tak tahu saya ada haji kan. Tapi hari ini kita masjid New Hill. Saya kalau ada masjid ni papan merah tu. Apa tu? Waktu subuh tu kan. Itu tarikh. Dia pakai tarikh Masihi. Masihi tu patut kita Masihi. Kita Islam. Kenapa kita ikut Masihi? Masihi itu siapa? Agama Kristian. Dan takwim Masihi ini telah diwujudkan seorang bernama Pope Gregory. Lebih kurang 2000 tahun dahulu, dia telah mengumpulkan ketua-ketua gereja bernama Bishop dan ketua-ketua daerah gereja yang bernama Archbishop, orang besar gereja semua. Dikumpul dalam satu persidangan yang diberi nama persidangan pertama di Nicaea. Dan antara perkara yang mereka rumuskan adalah satu, menentukan tahun satu Masihi. Apakah kriteria macam kita hijrah ni? Kita berhijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah tahun satu hijrah. Kan? Tahun satu hijrah. Masihi ini bermula dengan kelahirannya Tuhan mereka. Siapakah Tuhan mereka? Mereka mempercayai Nabi Isa alaihissalam ada Tuhan, anak Tuhan dan Roh Kudus. Trinity, tiga dalam satu. Jadi hari ini tengok kad pengenalan jugaklah. Tarikh lahir Masihi. Itu orang Islam. Saya pernah ceramah di Bangi. Saya suka ceramah di Bangi sebab Bangi ni ramai profesional Melayu Islam. Arkitek, pilot, profesor, orang-orang berilmu lah tu. Jadi saya ceramah dalam masjid dalam bulan puasa 2 tahun lepas lah. Jadi saya cerita mengenai takwim Islam. Kan? Saya cakap, tahun ni kita raya bila? Tu ada seorang depan ni dengan serban dia, dengan jubah dia, dengan wangi, dengan selendang dia, dengan wangi-wangian dia. Oh ustaz, dia keluar telefon canggih ni. Eh, calik. Ustaz, tahun ni raya 28 Jun lah ustaz. Eh, saja raya 1 Syawal lah bodoh. Ada ke raya 28 Jun? Tahun depan 28 Jun lagi? Tak ada, sebab raya tiap-tiap tahun 1 Syawal. Sebab kita Islam. Kenapa bila hari jadi Rasulullah SAW kita ikut takwim Islam 12 Rabiul Awal? Kenapa kita tak pakai tahun lepas? Kan tahun lepas Maulidur Rasul jatuh pada 24 Disember. Kan? Jadi kenapa kita kekal 24 Disember Maulid Rasul, 25 Disember Christmas? Kenapa kita tak buat? Sebab itu bukan Islam yang kerja. Islam ni kerja kena pakai Islam yang takwim. Hari ini takwim pun dah tak nak pakai dah. Tak sesuai lah. Oh takwim ni macam kuno sikit lah.
kita kena panggil lebih canggih, kita kena ikut kapi calendar. Calendar betul lah kita. Takwim tak boleh pakai. Padahal istilah takwim ni kalau kita baca kitab Melayu lama, ada. Dan kita baca alih ulama, dia hidup di tahun ni, tahun ni, tahun hijrah. Kan? Tapi sekarang ni tahun hijrah. Pakai dia ada beberapa kali dia pakai. Satu pertama tadi untuk menentukan haji. Jadi haji jatuh pada 9 Zulhijjah kan? 9, 10. 10 kita korban. Korban. Lepas tu raya 1 Syawal. Lepas tu apa, tahun baru awal Ramadan 1 Muharram. Lepas tu hari lahir Rasulullah SAW 12 Rabiul Awal. Kemudian kelima, oh kelima bila kita mampus pergi tengok dia yang lahat dekat tu telah kembali ke Ramadullah simpulan-simpulan tak wisam. Tidur pun kita kata tak mampus sebab kita wisam. Dia ingat dia boleh tipu Allah. Mana boleh tipu Allah? Allah yang maha mengetahui. Allah tahu apa dalam kepala kita, dalam hati kita, dia tahu. Dalam hati kita, kita fikir, kita niat, kita pun dia dah tahu dah. Belum kita buat apa-apa lagi. Belum perbuatan kita lagi, Allah dah tahu. Kita baru fikir je, Allah dah tahu. Tapi hari ini Allah dah tolak peti. Tak pasang buku dah. Al-Quran tak pakai, bahasa Quran tak ajar. Hukum Allah tak mau pakai, bergaduh. Kat Malaysia ada orang bergaduh. Weh, tak boleh pakai hukum hudud. Kalau pakai hukum hudud aku keluar dari Malaysia. Ada orang cakap macam tu. Tak boleh pakai dengan hukum Allah. Kena pakai hukum kafir British. Baru betul. Na'udzubillah min zalik. Dan kita ikut kenapa? Ya, kita bodoh sangat. Kita orang Islam. Kita pergi ikut kafir munafik punya perintah kenapa? Kata-kata kita Islam. Katanya kita taat kepada Allah, takut dengan Allah. Tapi kita lebih taat kepada kafir. Sekolah kita, pendidikan kita untuk sedia kita masuk sekolah kafir. Bukan sekolah Islam. Budak-budak pondok masuk sekolah Islam. Tapi budak-budak SPM tak boleh masuk. Tiga tanda pun tak boleh masuk. Saya tahu saya sendiri lalu itu kalau ni. Tapi kita hantar saya keluar anak saya sekolah. Tak ada. Saya kat mengarut sekolah ni. Al-Quran dah hadir tak ada. Saya keluar anak saya. Sampai sekarang. Tapi anak saya tu seorang perempuan. Saya ingat. Masa dia pernah sekolah ni. Saya perisian 8 je. Dekat belakang tempat makan dekat. Dia ni dulu antara pelajar paling bodoh. CP2 ni makan masa 3 bulan pun dia hafal. CP2, 2, 4, 6, 8 kan. CP5 ni tak dapat-dapat. 5, 10, 15, 20, 25 kan senang je. Tiap-tiap malam saya ajar dia tak dapat saya ganti. Baba giwak kan. Tapi hari ni setelah duduk di Syria 5 tahun. Setelah mengaji Al-Quran, setelah mengaji ilmu Allah, setelah mengaji kitab-kitab, kitab-kitab orang ahli. Dia hari ini beli kereta sendiri. Beli rumah sendiri, belum kahwin ni. Dah beli kereta sendiri, beli rumah sendiri. Sekarang dia pergi ke England, buka kedai ke England. Kedai makan, kedai Melayu. Makan Melayu. Dulu, CP5 tu sendiri. Abang dia pinjam duit dengan dia, kakak dia pinjam duit dengan dia. Saya je pun tahan diri, rasa nak pinjam juga kadang-kadang bila kita dia pokai kan. Tapi di telefon ni dia beli ni. Walaupun telefon bodoh saya tu masa pegang je lah setahun dulu ni untuk. Kau tengok kan, kesian pula dia kan, dia susah-susah beli tu saya kan telefon. Jadi, sebab aku ambil. Sebab keyakinan pada Allah tu saja.
Sebab perhambaan dia kena Allah. Semayang tak tinggal, jaga aurat, jaga pergaulan, kan? Saya rasa itu perbezaannya. Dulu sama juga. Kakak dia kerja stewardess sampai sekarang dah bercerai. Dah tak kerja. Kan? Tidur sampai 10 pagi, kan? Ya, kakak ni tak ikut misi dia. Dia ikut saya bawa, tapi dia lari, dia balik sini. Dia kata dia tu masa tu tingkatan 5, dia nak ambil SPM juga. Dah bagi ketiga tu saya bagi dia juga, saya kata okey tak apa. So, dia pun pelajar pandai. Daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 tu dia tidak pernah bawa nombor 3. Dapat nombor 3 dia dah menangis lah. Bah, teruklah ke keputusan ujian nombor 3. Dia nombor 1, nombor 2, nombor 1, nombor 2. Kan? Ha, jadi tapi pandai akal, iman tak ada, hancur. Hidup dia pun tak sempurna. Sekarang pun saya bagi dia kerja pun lalan, dia berhenti kerja. Kan? Saya bagi kerja bagi member lah, kawan-kawan saya yang datuk-datuk ni, yang pengurusi syarikat besar ke apa, suruh bagi kerja kat anak. Dia bagi kerja 3-4 bulan juga. Kan? Suami dia bercerai. Kan? Jadi perbezaan sangat ketara. Anak yang dididik dalam Islam ni, langit dan bumi beza. Kan? Tapi hari ni kita cakap, cuba kita bayangkan anak kita, kita ajar Quran, dia belajar 1 sampai tingkatan 5. Dia umur 18 tahun penuh dengan Islam dalam dada dan kepala dia. Ingat dia jadi mak rumbi. Ingat dia curi duit syarikat. Ingat dia berzina dengan kaum pekerja dia. No. Sebab dia ada Allah dalam dada dia. Jadi inilah saya harap kesedaran mengenai Islam ni. Sebab bila kita serahkan diri kita kepada Allah, barulah Allah pertingkatkan diri kita. Jangan tunggu Allah dah beri kita hidayah, ya Allah dah beri kita keikhlasan, Allah dah beri kita ketakwaan, baru kita nak baik dengan Allah. Kita kena tunjuk dengan Allah dulu sebab kita hamba. Kita kena buat perkara-perkara punya saya buat yang mudah-mudahan. Saya simpan janggut, saya masuk tanda sekiri, keluar tanda ke kanan. Itu saja. Senang, tak ada Quran, tak ada semayang, tak ada. Yalah, pada awal pun 20 tahun dahulu kan. Jadi, walaupun benda kecil, tapi kalau dia buat ikhlas, istiqamah, insyaAllah. Jadi, itulah nasihat saya kepada hadirin-hadirin. Terima kasih kepada Tuan Haji. Ya? Karena perkara-perkara yang remeh-temeh kita jangan tinggalkan. Ada satu hadis dia sebut, la takdurunna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kamu pandang leceh pada suatu perkara yang baik. Yang perkara itu walaupun baik tapi benda kecil. Simpan tanah pejanggut, masuk kaki kanan, mata kiri, keluar kaki kanan, tanahnya. Itu perkara-perkara yang remeh. Kadang-kadang kita alah kecil ya benda itu kan. Kita ambil yang besar. Nabi kata jangan kamu pandang leceh pada benda-benda yang kecil itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mohon maaf karena tadi kita mula lewat, jadi kita habis pun agak lewat sikit. Walaupun macam mana pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak surau ini sebenarnya saya Kuala Lumpur. Tapi saya tak pasti dah macam mana boleh makan ke belum lagi. Terima kasih banyak kerana bagi sokongan pada program yang kita anjurkan. Matlamatnya adalah untuk kita mengajak jemaah datang ke surau dengan nasihat, dengan tausiah, pengalaman daripada orang yang suatu ketika ada pengaruh di kalangan masyarakat, kemudian berhijrah mencari pengabdian yang sebenar. Bagaimana kita Tuan Haji Azmil tadi, ialah kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang sebenar. Maksud hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah melakukan perintah perintah Allah Taala. Yang sepaling baiknya adalah kita tidak mengharapkan malingkan mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Terima kasih kepada Tuan Haji Azman Mustafa, terima kasih kepada Abang Mel dan juga sebentar tadi Tuan Haji Samsul yang telah kongsi bersama dengan kita. Ampun dan maaf dari kami andai ada salah dan silap, mengkuris hati dan perasaan sebagainya. Kita berjumpa lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.